Knitwear atau pakaian berbahan rajut cocok dikenakan di berbagai musim, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Knitwear dapat dikenakan untuk tampilan semi-formal dan casual. It's a fun and simple way to mix knitwear. Knitwear memiliki karakteristik hangat dan tebal yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Selain memiliki keunggulan anti kusut sehingga tidak perlu disetrika, knitwear bersifat timeless. And yeah, you should have knitwear in your wardrobe. Mau tahu apa saja jenis knitwear yang populer? iLook punya 5 most popular knitwear item. Let's check this out. Sweater. Sweater merupakan pakaian penutup tubuh bagian luar dari bahan wool, katun, benang sintetis atau campurannya yang biasanya dikenakan sesudah kamu memakai kemeja, blus, atau kaos. Sweater memiliki karakteristik lembut dan menjadi salah satu fashion item abadi yang sangat populer. Pair it with shirt and skirt or ripped jeans dan tambahkan boots untuk membuat kamu lebih kece. Cardigan. Cardigan merupakan pengembangan model jaket lengan panjang tanpa kerah yang terdapat sejumlah kancing pada bagian depannya. Cardigan dibuat menggunakan mesin atau manual dari bahan wool atau katun. Kamu bisa gunakan cardigan sebagai outer, mix and match oversized cardigan atau long cardigan dengan mini dress. Are more flexible than full sweaters which can give you plenty of outfit combinations. You can be without them. Vest merupakan blus tanpa lengan yang dihiasi dengan kerah model V rendah sebagai luaran untuk kamu memakai t-shirt, shirt, blus, ataupun dress. Basically, vest is a jacket without sleeves. That's why keep it sophisticated. Pair it with t-shirt, tank top, and pants or skirt yang akan membuat kamu terlihat casual and chic. Pullovers merupakan jenis pakaian hangat yang mempunyai lengan panjang tanpa kerah dan dihiasi dengan aksen berupa bulu-bulu pada kerahnya. Jenis pullovers yang sebagian besar dibuat dari bahan hangat seperti wool, bahan rajut, dan kashmir dapat dikenakan untuk gaya casual dan formal. Pullovers bisa kamu mix and match dengan ripped jeans ataupun short pants denim untuk gaya casual. Dan bisa kamu mix dengan skirt dan blus agar tampilan formal kamu terlihat lebih kece. Capuchon merupakan jenis jaket dari bahan rajut yang dilengkapi topi atau kupluk pada bagian lingkar kerahnya. Kamu bisa gunakan capuchon sebagai outer untuk gaya casual dan formal. Mix and match capuchon dengan dress ataupun t-shirt dan jeans. What a perfect match! Nah, itu dia 5 most popular knitwear item. Semoga bermanfaat ya!